saya akan memberitahu cara pengoperasian mesin film otomatis. Pertama-tama kita masukkan tuang input dari kompresor ke regulator sebelah sini. Oke. Nah, setelah itu kita tanjakan kabel powernya. Kita nyalakan sampai. Nah, lalu kita injak pedalnya untuk menyalakan mesin. Tahu cara penyetelan volume pada mesin belakang mesin ini. Di sebelah sini kita buka baut yang ada di atas ini. Nah, untuk penyetelan teman-teman, kalau kita naikkan ke atas maka volumenya akan semakin bertambah. Nah, kalau kita turunkan ke sini maka volumenya akan berkurang. Coba tes ya. Sini teman-teman kita ada speed control ini untuk penyetelan nozzle-nya blade nozzle ini. Nah, yang sebelah atas ini untuk posisi bukanya naiknya, kalau yang bawah ini untuk turunnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita rapatkan maka naiknya akan semakin lambat yang atas ya.